Sejak produksinya diumumkan, Once Upon a Time in Hollywood langsung mencuri perhatian. Menceritakan tentang industri film Hollywood terus bergerak cepat meninggalkan Rick Dalton yang diperankan Leonardo DiCaprio di belakang. Dalton adalah mantan bintang acara era 50-an berjudul Bounty Law. Seiring berjalannya waktu, kesuksesannya memudar. Dalton sangat dekat dengan stunt double yang biasa menggantikannya, Cliff Booth, yang diperankan Brad Pitt. Meski kehidupan sangat berbeda, Booth terbiasa menemani sang bintang kemanapun. Dia juga berusaha mengembalikan eksistensi Dalton di dunia hiburan. Akhirnya, Dalton mendapatkan job dari Marvin Schwartz yang diperankan oleh Al Pacino dalam sebuah serial cowboy. Once Upon a Time in Hollywood dibuat Quentin Tarantino bukan untuk konsumsi massal. Film ini diperuntukkan bagi Anda yang tahu sejarah industri Hollywood, khususnya di dekade 1960-an. Unggul dari aspek tata musik, tata artistik, kostum, dan akting.